Hello, assalamualaikum. Belum lagi intro dah tekan dulu. Tekan dulu laju betul. Hello, assalamualaikum. Bersama dengan Ika dan juga Wawa, ada story-story yang indah juga viral kita nak kongsikan dengan anda. Yes, fresh punya kan. Nah, gitu. Tapi sebelum tu kita orang nak ucapkan dulu salam al-hijrah. Kita buka tahun baru ni dengan perkara yang baik-baik, ya, kan? Ya, betul. Kita tutup buku lama, kita buka buku baru dengan lebih positif, okey? Yes, betul. Okay. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Best FM Malaysia. Mm-hmm. Untuk tahu apa story yang kita orang nak sharekan dengan anda, okey? Jom, first story ni. Ya, pasal Azwan Ali atau Diva AA. Katanya, dia nak saman pelakon wanita berjumlah RM5 juta. Wow, banyaknya RM5 juta tu nak buat apa kan? Tapi sebabnya dia kata nak saman tu kerana pelakon wanita tersebut menuduh Diva AA makan rasuah dan katakan dirinya tu ditaja oleh abangnya seorang menteri tu. Ya, gitulah. Okey, Diva AA pun ada kata jumlah tuntutan tu termasuklah tuduhan pelakon wanita itu yang menuduh dia talam dua muka. Oh, kenapa muka dia ada dua ke? Tak tahulah, Dek Noel. Dan katanya punca perang tu juga sebab Diva AA sebelum ni ada tegur cara pakaian pelakon wanita tersebut pergi vaksin dengan cara yang... Yelah, dia kata macam tak sesuai. Tapi macam tu. Ayat Diva AA pun memang mengundang kan? Yeah. Kalau aku pun kan dah halang-halang boleh keluar, why not? Kita nak cantik-cantik. Itulah gitu. Dengannya wanita tersebut cipta ke? Kan. So kalau nak tahu selanjutnya, kita tunggulah next story dia. Okey, kita harapkan boleh settle cara baiklah. RM5 juta. Wow. Banyak. Sebelum ni kes sama juga. 2.5 juta. Ni lagi banyak. Aduh. Okeylah. Kita move ke next story. Okey, yes. Yang mana kecoh mengenai bintang Argentina iaitu Lionel Messi yang meninggalkan Barcelona minggu lepas. Okey, selepas 21 tahun dia bersama dengan kelab tu. Lama. Ya. Hampir-hampir sebaya I. Muda I 20 satu tahun lagi. Dan juga katanya perpindahan bintang sensasi inilah kan. Messi. Ke kelab Perancis iaitu Paris Saint-Germain, PSG lah senang cakap. Dan inilah satu-satunya kelab yang mampu membayar Messi sebanyak 35 juta euro ataupun 173.87 juta ringgit setahun. Wow, banyaknya. Dan dia kata selain menawarkan kontrak tu selama 2 tahun kepada Messi. Wow. Bukan tu je tau. Messi pun ada bagi tahu dia akan mengenakan nombor pada jersey dia, iaitu nombor yang sama digunakan ketika memulakan career profesional bersama Barcelona tahun 2004 macam itulah hingga 2006. Wah, berapa so kita tu? Tunggu je lah kan. Nombor apa tu? Berapa? Tak tahu. Macam tu lah. Kan, kita ni goals lah. Biasa-biasa je. Okay, last story kita. Yes, betul. Okeylah, cerita ni kita dah sebab sikit kan bila masuk cerita pasal ni yang mana baru-baru ni Malaysia, yelah kita semua merasa kehilangan ataupun pemergian arwah Siti Sarah Raisuddin. Yes, anyway kita nak ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Syuib. Semoga tabah dengan ujian ini. Yes, betul. Tapi ada story yang tak best ni bila ada yang ambil kesempatan. Yang mana ada seorang selebriti media sosial ni iaitu Aisar Khalid viral sebabnya dia buat naik video di tanah perkuburan Islam di Kampung Sungai Pusu, Gombak. Alright, tapi yang yalah maksudnya bila dia dah jadi macam tu mestilah orang kecam dia kan. Sebabnya dia jadikan video tu sebagai konten YouTube dia. Sebab tu lah ramai netizen marah dengan tindakan Aisar ni. Yang kononnya katanya macam nak mencari publicity semata-mata. And Sharnas pun ada juga sound dia kata macam benda ni semua macam duniawi lah. Ibarat macam kalau contoh kira kita ni meninggal, kawan kita buat macam tu. Apa perasaan kan? Macam tak sensitif gitu. Okay. Nampaknya dekat YouTube Aisar pun dah delete. And kita harapkan semoga beliau lebih sensitif untuk buat konten lepas ni dan untuk semua jadikan ini sebagai pengajaran. Alright, so kita harapkan tak berlaku lagi benda macam ni. Kan jangan ambil kesempatan tak ada isu yang tengah naik lah korang katakan. Betul. Okay, so itu je story-story kita hari ini. Jangan lupa okay, untuk korang nak tengok video seterusnya, subscribe YouTube channel Best FM Malaysia, tekan bell notification untuk video seterusnya. Alright guys, jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Stay at home.